Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga dapat eksis, tangguh, paling tidak hingga detik ini hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh peor terkasihku ya, diharapkan selalu always dan always selalu untuk anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, dipersilahkan untuk men-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Silahkan di-share linknya ya, silahkan di-share. Itu sebuah tanda bahwa kau, atau sebuah bukti bahwa kau telah mengambil peran serta dalam dakwah Islam. Dan semoga itu juga menjadi catatan langit untukmu. Begitu juga untuk seluruhnya lah ya, semuanya. Aku baca itu bagus-bagus komennya telah mendoakan aku. Dan semoga kebagusan doamu untukku juga Allah curahkan kebagusan doa itu untukmu. Sesama saudara muslim, kita saling mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjutkan kali ini seri yang kedua. Semoga yang satu sudah dipahami ya. Ini seri yang kedua. Juga guidingnya Quran surat Al-Qamar, surat Al-Qamar enggak 50 salah tulis ini. Betul salah tulis. Maaf, maaf. Ya itulah, tolong dibantu koreksi. 54 maksudnya. Kadang-kadang apa yang ditulis sampai dipikirkan diucapkan gak connect, saking semangatnya ya. Quran surat Al-Qamar 54 khususnya 1-8 mudah-mudahan sudah dibaca ya. Jadi aku tinggal sorry, batuknya belum juga enak. Bismillah. Terima kasih, katanya advice-nya jangan terlalu banyak kopi. Tapi kalau ditinggalkan juga nggak bisa ya. Maka harus didoping dengan air putih. Oke, sebelum kesana, aku baca dulu komentar dari kalian sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku, terima kasihku terhadap kalian semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menuliskan komennya di kolom komentar. Oke, untuk Mas Ikhwan Tamim, Tangerang hadir Gus, semoga keberkahan Allah curahkan untuk Tuan Guru dan keluarga serta pecinta channel ini di dalam negeri atau di mancanegara. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam untuk Kang Ikhwan Tamim dan keluarga di Tangerang, semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Berikutnya untuk Nanang Turki. Ini Sam Nanang ada di Turki, Turen Kidul, Malang bagian selatan. Hadir, alhamdulillah dengan banyak mengaji akan membuka akal dan hati akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rasa nikmat dalam sholat, memakmurkan agama Islam. Salam tauhid dan salam Isra. Dan untuk GM, semoga selalu dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Allah. Nus, nus, sun, sun, matur nuwun banun untuk Samanang Turki. Salam untuk keluarga di Turen ya. Berikutnya soleha kita Gispati dari Palu. Hadir Tuan Guru, selalu semangat ngaji agar kita tidak hanya meniru tapi mencontoh. Salam Isra. Mantap ya. Sudah waktunya kita mencontoh, bukan sekedar meniru seperti yang dituliskan oleh soleha kita, saudara kita dari Palu, Gispati. Salam untuk keluarga di Palu. Oh, Kang Ikhwan Tamim dua kali ya. Tangerang nyimak Gus. Oke, terima kasih. Monggo silahkan.
Semoga Allah menjadikan kita jadi muslim yang kafa. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu dan untuk semuanya. Diklana. Ini kita kan sudah berteman lama ya di Facebook ya. Oke. Jati Kramat, Bekasi. Hadir Gus, kajian Islam Rasional tetap dipertahankan. Insya Allah semoga pengetahuan kita senantiasa berada pada jalan kebenarannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam hangat, semoga sehat selalu Kang Mas Diklana bersama keluarga yang ada di Jati Kramat Bekasi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Kang Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, sidang mandi hadir lima menunggu untuk kajian seri kedua. Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah banyak yang doakan. Semoga Kang Mas Idianto bersama keluarga juga selalu dalam ridho Allah yang ada di sidang mandi. Oke, berikutnya Kang Mas Ramadan, Wonosobo, Kota Tempe Kemul. Tempe Kemul itu maksudnya tempe digoreng pakai tepung ya? Atau gimana? Mungkin bisa dideskripsikan. Asik juga ya kalau bisa main di sana, nanti kita ngopi sambil makan camilan tempe Kemul. Hadir Gus, salam Isra. Waduh, padahal aku sudah mulai mengosongkan pikiran tentang cerita bulan terbelah. Malah selesai. Tetap setia menunggu seri berikutnya Gus. Mau gak mau kita harus mengosongkan pikiran, walau itu berat. Terima kasih Gus atas ilmunya. Semoga GM dilimpahkan rezeki yang halal dan toyib. Terima kasih untuk Kang Mas Ramadan ya. Salam untuk keluarga di Wonosobo. Sudah terlanjur mengosongkan pikiran, tidak apa-apa, nanti kita lengkapi di seri kedua ini ya. Nah ini pebisnis kita ini, Kang Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum Batam, hadir guru, sehat selalu bersama keluarga, salam Isra. Ini yang punya Batam. Terima kasih Kang Mas Ari Prasetyo, salam untuk keluarga di Batam. Semoga semuanya mendapatkan barokah juga dalam ikhtiar mencari rezekinya ya. Semoga selalu sukses dalam ridha Allah. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Batam selalu mengikuti kajian-kajian kita ya. Oke, aku di Batam hampir doang sih. Waktu pesawatnya transit mau ke Aceh. Belum pernah main-main di sana. Berikutnya, subhanallah, Bunda Yeni Tamrin, subhanallah. Ini bunda kita ini sudah lanjut nih. Usianya kemarin kepala 6. Sudah sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Semangat belajarnya subhanallah. Nah seharusnya kan yang muda-muda malu dong sama bunda-bunda kita yang sudah sepuh-sepuh. Sama bapak-bapak kita yang sudah sepuh-sepuh. Bunda kita ini, lihat di komentarnya ya. Assalamualaikum Gus, lansia. Yang penting semangat muda ya bunda ya. Meskipun lansia semangat muda. Dari Medan hadir, walau dalam masa penyembuhan, semoga segera sembuh recovery-nya ya bunda ya. Semoga Allah beri kesembuhan ya. Semoga sehat selalu melalui masa tua dengan penuh kebahagiaan. Ibadahnya semakin mantap ya bunda ya. Tetap nyimak kajian Gus. Hanya orang-orang yang ingin hidup benar yang bertahan di channel ini. Alhamdulillah. Itulah bunda ya. Generasi-generasi kita itu lebih suka mengkonsumsi video-video yang itu bombastis. Sebetulnya sih gak apa-apa bunda ya. Tapi jangan lupa yang akademis itu menjadi utama, bukan bombastis. Senang-senang itu gak apa-apa, hiburan gak apa-apa. Tapi ya kita hanya bisa menghimbau bunda ya. Bagaimana mau hidup benar kalau ilmunya juga gak benar kan. Pengetahuan itu basic dari keberagamaan kita di dalam Islam, bukan hanya ikut-ikutan ya. Ini sudah dikasih advice dengan bunda kita, hanya orang-orang yang ingin hidup benar yang akan bertahan di channel ini gitu ya. Mudah-mudahan guru sehat selalu, begitu juga dengan keluarga Gus. Oke bunda, terima kasih. Aku juga berdoa untuk bunda, semoga sehat selalu ya, dan melalui masa tua dengan penuh kebahagiaan dalam kasih sayang Gusti Allah yang Maha Agung. Bunda ini sudah lanjut, sudah kepala 6, masih mau
ngaji tentunya sebagai sebuah muhasabah untuk kita yang muda-muda. Ya masa sih kita yang muda-muda kalah dengan bunda kita? Ya. Oke, terima kasih Bunda Yeni Tamrin ya. Beliaunya ini follower setia di channel ini. Oke, salam untuk keluarga yang ada di Medan. Tapi aslinya bukan Medan ya Bunda ya, Bukit Tinggi atau mana gitu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bunda, semoga sehat selalu dan semoga mendapatkan kesembuhan sebagaimana sedia kala dalam bingkai kasih sayang Gusti Allah yang Maha Agung. Matur nuwun. Terima kasih Bunda. Berikutnya ini Kang Mas kita ini ya. Yang punya mana ini? Folilep. Folilep itu artinya is ono-ono ae. Apa ini folilep tulis ini? Assalamualaikum Juanda dari Bandung, Gus. Oh, Kang Juanda kumaha damang? Masalahnya di depannya ditulis folilep, aku enggak tahu. Maksudnya cinta yang jamak gitu ya. Oke, assalamualaikum Kang Juanda dari Bandung. Kumaha Pak Wartos, Nak? Izin komentar. Kalau berbicara mukjizat Nabi Muhammad itu adanya dalam hadis. Saya ingin menanyakan langsung tertulis di Al-Qur'an tentang surat At-Toha, surat At-Toha ayat 77 tentang mukjizat Nabi Musa yang mainstreamnya tiga agama. Ini mempercayai peristiwa besar Nabi Musa membelah laut. Nah, yang saya tanyakan apakah kita salah memahami terjemahan atau itu adalah kata sastra, artinya metafora ya. Nah, sunatullahnya di mana? Apakah memang melawan hukum alam laut terbelah? Karena terjemahan dalam Al-Quran selalu ada buka kurung dan tutup kurung. Takut ada penggiringan opini dari terjemahannya. Hatur nuhun Gus, hatur nuhun Kang Folilab atau Kang Sahar, Kang Juanda ya. Pertanyaannya menggelitik, tapi kita belum sampai ke sana. Nanti satu saat akan kita bahas tentang surat Toha 77 di mana kandang Nabi Musa membelah laut ya. Apakah itu metafora artinya sastra ataukah itu harafiah artinya benar membelah laut? Kalau benar membelah laut, lautnya laut apa? Nah, itu ya, itu asik itu. Nanti Kang Juanda ya, semoga kita bisa sampai ke sana. Yang ini dulu kita selesaikan. Karena teman-teman kan nggak mau coba lari ke original teksnya itu yang dibelah laut apa coba. Ya, oke. Berikutnya mungkin kalian ada gergeten ya ngaji sama gue seperti kok beda banget sama ustadz-ustadz yang lain-lain itu gitu ya, beda lah ya. Kita di sini mengedepankan logik yang taat terhadap Al-Qur'an ya, bukan taat terhadap terjemahan Al-Qur'an karena kita juga punya hak menerjemahkan Al-Qur'an. Dan kalau terjemahannya saya ngapain diikuti ya, kembalikan ke original teksnya ya. Ya, tapi kalau mereka masih belum bisa mengikuti cara kita menuntut ilmu metodologinya seperti ini ya, ya kita maklumi saja lah, kita yang sudah bisa-bisa ya. Makanya peornya terjun bebas ini. Sekarang peornya itu hanya bergerak di atas 500-an, nggak sampai 1000. Artinya dia sudah tersaring seperti yang Bunda sampaikan tadi. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga teman-teman ya bisa menghadirkan kesadaran untuk bagaimana pentingnya ilmu sehingga tidak keliru memahami apa-apa yang tertulis bah, dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Ya. Oke, berikutnya. Nanti kan ya Kang Juanda ya, semoga kita sampai ke sana. Cuma atuh nuhun caranya lah kan. Kemudian yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Nurkolis yang punya Brebes, hadir ngaji Gus. Salam Ubaru. Ingat ya, di sini yang ngisi kajian Ubaru bukan ulama. Salam Islam Rasional Guru. Oke, salam Islam Rasional Guru. Salam untuk keluarga di Brebes. Kemudian Halim Rais, Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Hambon hadir izin nyimak Tuan Guru. Monggo silakan dan ajak teman-temannya untuk ngaji di sini ya. Diinformasikan. Terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais. Salam untuk keluarga di Ambon, semoga selalu dalam ridho Allah.
Wahyu 72 Brebes. Wahyu ini ada yang Brebes, ada yang Medan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir. Nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Salam untuk keluarga dari Brebes kan Mas Wahyu. Aditya Mahardika, nyimak dari Semarang, Bapak Guru. Oke, terima kasih. Semarang mantap juga ini. Ada setidaknya 1 2 3. Ada 3 dari Semarang ya. Yang satunya saudara kita Kristen ya, dari Semarang juga itu. Mas apa? Eko atau siapa namanya gitu ya. Oke, untuk Mas Aditya Mahardika terima kasih. Silahkan menyimak ya, dan salam untuk keluarga di Semarang, semoga selalu dalam ridho Gusti aku. Dimas Sunse, ini Semarang lagi nih. Semarang selalu hadir. Menyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra untukmu. Kan enak kalau tempatnya kita tahu, seperti aku tahu, oh Semarang. Siapa tahu aku jalan-jalan di Semarang kehabisan duit gitu kan. Bisa numpang tidur di teman-teman di Semarang, tinggal telepon. Daripada tidur di hotel juga gak punya duit. Oke, matur nuwun untuk saudaraku yang dari Semarang. Muhammad mungkin maksudnya ini. Muhammad Nazir Ismail. Nabi Musa membelah laut, apa bezanya Nabi Muhammad membelah bulan? Tidak ada yang mustahil terhadap mukjizat. Alhamdulillah, ini saudara kita dari negeri jiran Malaysia. Kalau kita berbeda, kalau saudara kita berbeza ya bezanya. Begini, untuk Datuk Muhammad Nasir Ismail yang ada di negeri jiran, aku jelaskan ya. Begini, tidak ada mukjizat yang mustahil ya, tidak ada yang mustahil terhadap mukjizat. Oke, kita agree, kita setuju di situ. Tidak ada yang mustahil terhadap mukjizat, itu kita agreement, kita setuju ya. Tapi masalahnya, apakah peristiwa itu benar-benar terjadi? Kalau telah benar-benar terjadi, apakah peristiwa itu mukjizat atau bukan? Itu kan perlu dituntut, permasalahkan. Itu maksud kajian kita ini. Dato' Muhammad Nasir Ismail ya. Kalau soal tak ada yang mustahil terhadap mukjizat, ya kita setuju, agreement gitu ya. Tapi masalahnya, satu peristiwa itu apakah benar-benar itu mukjizat? Contoh gini Dato', misalkan ada orang, emas itu mahal. Oke, kita setuju, agreement, emas itu mahal. Tapi yang ada dalam genggaman dia itu apa, benar-benar emas atau loyang? Ini teman-teman loyang nggak tahu ya, gini aja aku ganti. Apakah yang dalam genggaman teman kita itu benar-benar emas atau besi? Kalau soal emas itu berharga, kita sepakat, agreement. Tapi yang dipegang kawan kita nih, apakah itu benar-benar besi atau ternyata benar-benar besi, bukan emas seperti yang dia cakap? Nah, itu kita perlu diskusi. Gitu. Begitu juga selama ini tentang Kanjeng Nabi Muhammad membelah bulan, apakah benar-benar membelah bulan? Dato' bisa lihat waktu awak kupas tentang cerita buah maja ketika kerajaan Majapahit didirikan. Semua orang kira buah maja itu pahit, ternyata tidak. Lihat video tentang buah maja itu tidak pahit. Silakan lihat di sana. Artinya sebuah peristiwa yang itu terlalu lampau jauh jaraknya, kita harus kritisi. Karena cerita itu saja tidak bisa menjamin, karena dia bisa belok kanan belok kiri tergantung siapa yang menceritakan. Tentang bulan terbelah itu cerita. Sejauh mana cerita itu faktual? Itu Datuk ya. Kalau soal mukjizat, kita tentunya sepakat, tidak ada yang mustahil terhadap mukjizat. Seperti tadi Datuk bilang membelah laut. Coba Datuk baca original teksnya ya. Alhamdulillah kita itu diberi original teks, tidak hanya sekedar terjemahan. Terjemahan itu bisa salah. Datuk masuk ke original teks ya, di surat Toha 77. Nanti Datuk baca laut apa yang dibelah? Laut apa? Laut air atau laut pasir? Dato banyak duit, kalau banyak duit undang aku ke Malaysia, kita kumpulkan kawan-kawan sana, kita ngaji, over living. Jangan ngaji begitu-begitu aja, begitu-begitu saja. Kapan umat Islam nak bangkit? Kapan umat Islam nak kiamat? Kalau gitu cara, ya
Itu ustadz-ustadz itu, kiai-kiai itu kalau di sana namanya apa? Tuan guru atau apa? Kalau kerangka berpikirnya tidak progresif untuk apa? Cari yang progresif berpikir ke depan supaya gospel fikir dimenangkan oleh generasi-generasi kita. Boleh kalau Datuk Muhammad Nasir banyak duit, undang saya. Kita bikin kajian di Malaysia sana. Ya. Coba aku kasih PR untuk Datuk Muhammad Nasir baca itu surat Tuhan 77. Itu yang dibelah laut apa? Jangan terkontaminasi dong, yang jangan. Satu lagi-lagi video awak nak pesankan ke Datuk, tolong dilihat tentang lagi-lagi mukjizat. Ketik Subandi T. Sukoco lagi-lagi mukjizat. Dikit-dikit mukjizat. Ya. Nanti Yesus berjalan di atas air juga mukjizat. Oke, itu untuk Datuk Muhammad Nasir Ismail, salam hangat untuk semuanya keluarga yang ada di negeri jiran. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya, kepo mania randu belatu. Sobat lama selalu nyimak Gus, subhanallah. Ini sesepuh kita dari randu belatu. Pemikirannya juga progresif dan dia berani melawan kemapanan selama dia punya argumen. Salam untuk Bapak Kepomania, Pak Burhanuddin Harahap, nggak salah namanya ya. Tapi bukan orang Batak, cuman bapaknya dulu ngepans ke menteri di zaman Pak Harto, Pak Bung Karno, ada namanya Menteri Burhanuddin Harahap. Terus beliau dikasih nama Burhanuddin Harahap. Aku kira dulu orang Batak. Seperti ada musisi kita kan, yang alhamdulillah putrinya menjadi muslim ya, Rinto Harahap. Oke, Kepo Mania Randu Belatung, salam untuk keluarga di Randu Belatung. Berikutnya Vetantang 80, agama rasional. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih juga untuk Vetantang, salam untuk keluarga. Ajeng Mega Jambi nyimak Gus. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Mau diperstory, terlalu lama menunggunya ya. Sekarang sudah aku bayar lunas ya. Janjiku, hutangku untukmu dan untuk semuanya. Karena ini banyak yang merequest ya. Oke, berikutnya salam untuk keluarga di Jambi ya, Ajeng Mega. Berikutnya untuk Kang Pepeng Hendarwan dari Bandung, nyemak terus salam Isra sambil nonton iklan, baca komen aja biar gak jenuh. Oke, afternoon Kang Pepeng. Salam untuk keluarga di Bandung. Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir. Ini jagoan kita dari usia paling junior dia, tapi semangat belajarnya subhanallah. Oke, lanjutkan. Salam untuk keluarga di Rembang, dia kuliah di Undip, Universitas Diponegoro. Helia Dahlan, hapunten Gus, tadi menyinggung Gua Hiro itu bahasa ungkapan metafor, artinya kegelapan atau gelap gulita, tidak tahu apa, buta tentang ilmu Allah saat Muhammad sebelum Nabi. Bunda bulan, aku lupa ya, kita sudah pernah bahas Gua Hiro belum ya? Oke, terima kasih untuk saudara kita Helia Dahlan dari Bandung ini ya, atau dari mana? Aku juga lupa apakah kita sudah bahas Gua Hiro ya. Yang jelas itu spektakuler banget cerita tentang Ashabul Kahfi itu, ya, ya. Mantep banget itu adalah strategi politis yang jitu yang nanti akan kita diskusikan lah ya. Kita cari waktu ya, soleha kita Helia Dahlan, nanti kalau aku lupa tolong diingatkan. Terima kasih. Kemudian, oh, dari Bogor, Neng Gelis Helia Dahlan dari Bogor. Aku nuhun ya Neng, nanti kalau aku lupa tolong diingatkan, kita bahas khusus itu tentang gua kita. Kemudian, nah ini jagoan kita, senior kita, Kang Irfan Al-Akbar. Dia mendeskripsikan bambu. Itu ya, silakan dibaca ya. Bagus sekali deskripsinya ya, panjang ya. Intinya bambu itu dibelah pakai golok bisa. Lalu, yang satu diinjak oleh kaki, yang satu diangkat oleh tangan. Itulah, publik itu dibelah bambu begitu. Ya. Oke, terima kasih atas deskripsinya yang mantap sekali dari Kang Irfan Al-Akbar.
Sukses selalu yang sedang menjalani tugas membangun bendungan yang itu akan berguna bagi kehidupan humanis kita di Kerinci Jambi. Matur nuwun, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Berikutnya Kang Didi, nyimak Gus Brebes. Oke. Salam untuk keluarga di Brebes. Berikutnya soleha kita Fenty Wijaya, Jakarta. Nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Jayakarta. Itu ya, soleha Fenty Wijaya, terima kasih ya. Berikutnya Septian Kuswanda hadir. Oke, thank you. Arjus Mas Duki Limo Gangsang. 5 ke 5. Denny Firman, apa hubungannya dengan BBM di rumah harganya? Bisa sampai ke BBM. Oke, terima kasih ya. Aku sudah baca semua sebagai bentuk apresiasiku terhadap teman-teman kita, teman-teman kalian semua yang masuk dalam majelis kita kemarin. Sekarang kita fokus melanjutkan ke dan bulan pun terbelah. Ada tukang bakso ya. Bakso ya sudah nggak apa-apa ya, dianggap hiburan. Oke, aku bacakan dulu ya semuanya supaya kalian clear. Meskipun kalian sudah baca, tolong perhatikan. Aku baca terjemahannya saja ya, karena dalam sudut terjemahannya sebetulnya tidak ada masalah ya, tidak ada yang perlu kita dekonstruksi untuk sementara ini ya. Nanti kalau ada ya kita dekonstruksi, tapi sepertinya tidak ada masalah. Cuman pemahaman kita terhadap yang diterjemahkan itu ngerti kagak gitu loh ya. Lihat ini perikopnya, musuh-musuh Nabi Muhammad SAW akan menghalangi kehancuran sebagaimana musuh-musuh Rasul dahulu ya. Berita kehancuran musuh Nabi Muhammad SAW, gitu perikopnya. Yang depan ya, kalau nggak depan nggak ada ini. Makanya kalian perlu perlu Al-Quran dari berbagai versi ya. Maksudnya versi terjemahannya, kalau Al-Qurannya sih sama semua. Versi terjemahannya ya, cari yang tepat. Karena nanti kalau nggak dijelaskan begitu, nanti ada yang salah dengar. Oh, Al-Quran berversi-versi. Terus dijanjikan alat tembak sama dia. Oke, aku baca pertama. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Aku sudah ingatkan, jangan baper, biasa saja. Telah terbelah bulan, sama dengan kemarin aku tunjukkan ya, langit pun terbelah. Kamu kan kalau baca langit terbelah, kamu nggak baper kan, nggak terus otakmu itu mencari-cari dongeng tentang apa yang pernah terbelah kan, nggak ada. Nah, aku minta sekarang kamu gitu juga, kosongkan dulu dongeng-dongeng itu ya. Telah dekat atau datangnya saat itu dan telah terbelah bulan ya. Itu dia pakai saah loh ya. Saah. Ingat, ada saah, ada kiamah ya. Saah. Yang belum tahu. Saah ya. Dia pakai kalau di sini saatu ya, tapi dia kan digandeng menjadi saah. Saatu ya. Iktarobatis saatu wangsikol koma. Jadi bulan itu terbelah ya, terbelah. Berikutnya, dan jika mereka, siapa mereka itu, orang-orang musyrik, melihat suatu tanda ya, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus ya. Ini aku terjemahkan biasa dulu ya, baru nanti aku jelaskan. Berikutnya, dan mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Selanjutnya yang keempat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan. Maksudnya kisah yang membimbingnya, kamu jangan kafir gitu ya. Oke, yang kelima, itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu ada berguna gitu. Yang keenam, maka berpalinglah kamu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, kalau gini ya kita orang-orang
Islam ya, dari mereka penentang-penentang Islam ya. Ingatlah hari ketika seorang penyeru, maksudnya malaikat ya, menyeru kepada suatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan itu ya. Yang ketujuh, sambil menundukkan pandangan, enggak berani gini ya, kafir-kafir itu begini, dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan, jadi tidak punya power atau powerless ya. Terakhir delapan, mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Oke, kemarin aku sudah ingatkan, mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu telah aku jelaskan di surat 29 ayatnya 50 sampai 51. Ini mukjizatnya. Karena apa Al-Qur'an menjadi mukjizat? Karena di dalam Al-Qur'an inilah semua tersimpan ajaran-ajaran tentang Islam. Karena aku sudah bilang, agama kita itu agama kitab. Berbasis kitab. Kitabnya bilang apa, ini kita ikuti. Nah, semua tentang hal Islam itu ada di sini. Maka ini mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini. Enggak usah ya pikir yang aneh-aneh dulu. Ini yang Al-Qur'an bilang itu ini mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bukan yang lain-lain. Ya. Jadi, bagaimana ini kita menyikapinya? Ya. Bagaimana? Jangan terus kamu bilang Nabi Muhammad membelah bulan. Itu nantilah ya, singkirkan dulu. Nanti kita diskusikan ya. Kita selesaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kan sudah sampaikan kemarin ya, diksi tentang terbelah itu apa sih? Maksudnya apa terbelah? Ya. Jadi ya, apa ini? Telah terbelah bulan, terbelah, terbelah bulan ini adalah sebuah ungkapan ya, tentang sesuai dengan teks yang ditulis sebagai judul perikop oleh Depak itu apa? Kehancuran, kehancuran. Perikopnya jelas, musuh-musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengalami kehancuran sebagaimana musuh-musuh Rasul dahulu. Jadi diksi terbelah bulan itu bukan bulan itu terbelah gitu, bukan. Ini saat, saat momen. Karena aku sudah jelaskan saat dulu baru kiamat. Ya. Kita dihancurkan dulu secara kehidupan ini, habitatnya sekarang mati baru dibangkitkan, baru kiamat. Masalahnya sekarang Depak kacau menerjemahkan saah ya kiamat, kiamat ya kiamat. Jadi enggak ada bedanya saah dengan kiamatnya, bingkai. Ya. Ingat, terbelah bulan itu kehancuran. Matching dengan apa yang ditulis dari perikopnya, kehancuran. Ya, kehancuran apa? Musuh-musuh Kanjeng Nabi Muhammad seperti musuh-musuh Nabi yang terdahulu itu dibikin hancur sama Allah. Gitu loh. Jadi jangan otakmu terus ada bulan terbelah. Bulannya terbelah. Enggak. Ini bahasa perumpamaan untuk menunjukkan sebuah kehancuran, maka disebutlah terbelah bulan. Ya, itulah perlunya aku kemarin menjelaskan diksi terbelah itu artinya macam-macam. Oke, ya. Jadi terjemahannya sekarang mulai aku dekonstruksi begini terjemahannya loh ya. Maksudnya dekonstruksi pemahamannya kok terjemahannya sudah benar. Ayat pertama, sebetulnya ini aku laku dekonstruksi ayat pertama dan kedua saja, ya. Bahkan aku tulis lah ya. Kalau yang berikut-berikutnya sudah enggak ada masalah. Ini apa asisten kameramen kita sekolah, jadi aku sendiri
Ya. Sudah ya tahu ya, terbelah bulan itu kehancuran. Oh, rumah tangganya terbelah bulan. Nah, itu kamu tahu maksudnya. Ya. Oke. Hapus nih. Ya. Maka menjadi begini ya. Nomor satu ya. Nomor satu. Nomor satu, saat. Ini kan pakai kata saat itu. Saat. Ya. Saat semakin dekat. Saat semakin dekat, bulan pun terbelah. Memakai istilahan bulan pun terbelah. Dalam kurung, lo kasih tambah ya, bulan pun terbelah ya. Artinya apa? Kehancuran itu sudah saatnya. Red kehancuran atau keruntuhan. Ya. Yang kedua, dan jika mereka mereka maksudnya orang musyrikin itu ya, penentang Kanjeng Nabi, ya orang-orang musyrikin melihat suatu tanda, melihat suatu tanda. Hati-hati, tandanya merujuk kemana? Ke sini, bulan terbelah ini, kehancuran. Ya, tandanya apa? Red, bulan terbelah. Bulan terbelah, ya. Mereka berpaling. Mereka berpaling. Dan berkata, dan berkata, inilah dalam kurung ya, inilah sihir yang terus menerus, sihir yang terus menerus, ya. Nanti ketiga itu, dan mereka mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti keinginannya padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Itu tidak ada masalah. Sampai nanti ayat ketiga sampai ayat ke-8 itu sudah tidak ada masalah. Yang masalah pemahamannya di sini, ya. Sihir itu. Kemarin ada yang tanya sihir ya. Sihir dulu aku jelaskan. Sihir itu merubah cara pandang, pandangan. Ya, jangan terus kamu sama di sisi itu kan gini. Oh, ini spidol, terus dilihat tiba-tiba jadi burung merpati misalkan gitu. Atau jadi satu tangan. Ya. Sihir terus dikatakan sulap. Nah, yang kemarin lagi rame aku suruh bahas. Ya masa gitu-gitu kita bahas ya nantilah ya. Ada yang jauh lebih penting nanti kalau ada waktu memang kita bahas enggak apa-apa, ya. Terus menjadi sulap ya, palsu dan gelap. Jadi kalau sulap itu kalau nggak palsu dan gelap, kalau dukun itu katanya kalau nggak cabul ya ngibul. Nah, sekarang kita ke sihir aja ya. Sihir itu merubah pandangan, pandangannya berubah. Ya, nah, sekarang kita lihat di sini. Saat, saat itu saat, ya, momen itu semakin dekat, bulan pun terbelah. Artinya bulan terbelah itu sudah aku bilang tadi. Kehancuran mereka yang menentang Kanjeng Nabi Muhammad itu saatnya sudah tiba. Itu loh. Ya,
saatnya kehancuran. Arab jelek bodoh, ya. Arab-Arab jahiliyah itu yang nggak punya sopan, kurang ajar itu, ya, yang selalu menghadang dakwah kanjeng Nabi Muhammad itu. Itu saatnya sudah dekat dengan kehancuran. Maka di sini saat semakin dekat, bulan pun terbelah. Kehancuran mereka sudah tiba saatnya. Dan jika mereka, mereka siapa? Musyrikin-musyrikin itu melihat tanda. Melihat tanda, tandanya apa? Lari ke sini. Nih, istilahnya ini, bulan terbelah. Nih, aku udah jelaskan. Mereka berpaling. Setelah berpaling, itu mengejek sihir yang terus-menerus. Coba, kurang bajingan gimana itu orang-orang Arab bajingan itu. Karena cara pandang dia dengan cara pandang Islam yang didakwakan oleh kanjeng Nabi berbeda. Cara pandang dia itu ya sakarepe udele dhewe, kata orang Jawa. Semau-mau dia sendiri orang itu bajingan. Beda dengan cara pandang yang ditawarkan oleh kanjeng Nabi lewat sebuah ajaran dinulo yang kita kenal dengan Islam. Beda. Cara pandang Islam itu tentunya jauh lebih berkualitas. Karena dia cara pandang yang diajarkan oleh Allah. Cara pandang para bajingan-bajingan musyrikin ini, mereka ini, itu nol kualitas atau tidak bermutu sama sekali. Mereka hidup dalam pandangan sakarepe dhewe. Sakarepe udele dhewe, semau-maunya sendiri. Tidak mau diatur terhadap hukum Allah yang diberikan kanjeng Nabi lewat Islam. Nah, gitu loh mereka masih ngomong. Sihir yang terus-menerus. Cara pandang yang terus-menerus. Iya, lu mampus. Lu hancur, Islam terus tumbuh. Merubah cara pandang yang jauh dari Allah tapi hidup dalam hukum Allah. Ini maksudnya surat itu. Bukan bulan itu terbelah. Fred! Jelas sekarang? Ya. Nah, ini aja yang perlu aku sampaikan, ya. Karena kebawahnya itu sudah tidak ada masalah. Ikuti terus. Tapi kalau ininya kamu sudah salah memahami, maka kesininya juga pasti salah. Seperti aku bilang kemarin. Nah, kalau ininya benar, maka kebawahnya juga insya Allah benar. Nah, kebenarannya begini. Seperti aku bilang tadi. Dari sudut terjemahan tidak ada masalah, tidak ada yang perlu kita dekonstruksi, cuman cara memahami kebenarannya. Maka aku sudah jelaskan, saat semakin dekat bulan terbelah, dan jika mereka melihat suatu tanda, tandanya apa? Bulan terbelah. Artinya apa? Kehancuran. Mereka berpaling, dan inilah sihir yang terus-menerus. Ya, tapi kalau dibilang sihir-sihir baik, ya kan enggak ada masalah. Cara pandang yang baik, cara pandang dinuloh itu baik. Lah mereka kan mau hidup sakarepe dhewe, ya hancur. Paham? Jadi bukan cerita tentang bulan terbelah gitu. Enggak, aku sudah jelaskan. Mujizat kanjeng Nabi itu ya ini. Ya, yang ke 3 sampai ke 8 itu tidak ada masalah. Makanya aku kalau bilang benar-benar, kalau bilang salah-salah. Depak ini sudah tepat memberikan perikop. Ya, kehancuran. Jadi bulan terbelah itu istilahnya untuk sebuah kondisi kehancuran, ya. Musuh-musuh Nabi Muhammad SAW akan mengalami kehancuran sebagaimana musuh rasul-rasul yang dahulu. Itu sunatullahnya begitu, ya. Maka dikatakanlah saatnya tiba atau waktunya sudah dekat dan terbelahlah bulan. Ya. Oke. Sampai di sini dulu, hutangku sudah aku bayar lunas, tuntas. Seperti aku bilang, Anda setuju ambil, nggak setuju tinggalkan, nggak usah rame-rame. Kalau mau masih ikut dongeng-dongeng, nggak usah rame-rame. Silakan aja pilih-pilih. Tapi sebagai Islam rasional, ayat ini tidak berbicara tentang hadis ketika bulan terbelah. Tidak ada kaitannya. Jangan cucukologi. Ini bercerita tentang musuh-musuh kanjeng Nabi Muhammad yang dihancurkan oleh Allah. Jadi bulan terbelah itu artinya kehancuran. Sebuah idiom
untuk mengatakan kehancuran itu orang bilang bulan terbelah. Gitu, ya. Seperti kalau kita istilahnya apa ya? Orang tua yang enggak tobat itu loh. Sudah tua enggak mau tobat-tobat tapi masih senang nongkrong di pinggir jalan di apa namanya itu persimpangan-persimpangan itu namanya apa kalau kita sebut? Keladi. Maka ada istilah tua-tua keladi. Itu bukan itu ada keladi beneran, enggak. Itu menuju sifat keladi itu kan gatel. Jadi masih gatelan gitu loh. Ya, itulah bahasa-bahasa sastra seperti itu dan di sini menggunakan istilah bulan pun terbelah, hancuran ya. Oke. Mungkin ada yang tanya, terus bagaimana cara pandang Gus Putih tentang cerita bulan terbelah? Ya aku seperti yang kemarin. Kalau memang Anda masih perlu mukjizat dan Anda yakini itu mukjizat, ya silahkan saja. Aku orang yang hidup di zaman Android, aku tidak perlu mukjizat itu. Mukjizat Kanjeng Nabi itu ini, dan yang bilang Al-Quran. Jadi bagi aku tidak ada masalah kalau sampai masih mempercayai cerita-cerita ada bisa membelah bulan. Monggo-monggo silakan, tapi bagi aku tidak. Ya, bagi aku mukjizat itu ya ini. Ini yang bisa merubah kita untuk selamat dunia dan akhirat sampai akhir zaman. Makanya dia dikatakan mukjizat. Aku kan sudah bilang, mukjizat itu tidak bisa dimasteri. Ini sudah berapa abad? Makanya jelebo-jelebo yang kafir-kafir bajingan itu gak usah banyak bacot. Kalau memang gak percaya sama ini firman wahyu dari Allah, ya bikin aja satu ayat. Sampai sekarang kagak ada yang bisa masteri. Gue kan sudah bilang amel lu, yang namanya mukjizat itu tidak bisa dimasteri. Kalau bisa dimasteri, dia bukan mukjizat. Dia bisa, orang lain juga bisa. Yesus menghidupkan orang mati. Apakah di perjanjian lama tidak ada nabi yang bisa menghidupkan orang mati? Tulangnya saja menyentuh orang yang mati bisa hidup lagi, lebih sakti mana daripada Yesus? Kamu lihat janji nabi-nabi perjanjian lama, baca tentang Elia, baca tentang Elisa lebih lengkap bisa. Yang katanya naik ke atas, lihat Elisa, lihat Elia, naik juga terbang ke atas. Lalu apa hebatnya? Nanti kalau nabi Isra' Mi'raj naik lah, semua nabi juga naik kok. Semua nabi itu mi'raj, bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad aja yang mi'raj. Ya, oke. Sampai di sini dulu, ya. Aku minta kalian canggih, cerdas memahaminya. Kalau mau mengambil sudut pandang ini sebagai kerangka berpikir Islammu yang rasional, silahkan. Tapi kalau masih perlu adanya dongeng-dongeng, ada bulan terbelah, atau itu dikatakanlah hadis lah ya. Nanti kalau aku bilang dongeng juga kalian nggak terima, ya monggo-monggo, aku tetap memberikan respek. Silahkan Anda pegang hadis itu. Ya. Tapi bagi aku untuk berislam tidak perlu cita-cita seperti itu. Aku lebih menerima apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Al-Quran itulah sebetulnya yang menjadi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad membimbing kita dari dunia sampai akhirat. Oke? Jadi nggak usah rame. Anda setuju penjelasanku ambil. Tidak setuju silahkan ditinggalkan. Anda kurang puas, Anda punya duit, bikin event pertemuan, ketemukan aku dengan orang yang punya kapasitas dan otoritas. Jangan yang kelas-kelas kelas-kelas tempe goreng, enggak lah ya. Yang punya otoritas siapa? Pakar tafsir Al-Quran monggo. Kita ketemu di mana? Kita bicara baik-baik. Kalau aku salah, aku taslim. Tapi kalau dia salah, enggak peduli dia kiai, ulama, dia tembengnya alumni dari jagat manapun. Mau dari Al-Azhar, mau dari Kairo, mau dari Mekah, Madinah. Kalau aku yang benar, dia harus tunduk terhadap aku. Itu namanya kita berdiskusi secara akademis. Jadi stratanya itu seimbang, tidak ada feudalisme di situ. Karena dalam pendidikan itu tidak boleh ada feudalisme pendidikan. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah. Doakan juga aku ya, aku minta doa kalian semoga bisa terselesaikan segala masalah ya. Pengen punya studio belum disampaikan ya. Ya itulah romantika kehidupan tadi, apapun jangan sampai menghalangi dakwah kita. Oke, semoga semuanya mendapatkan rezeki yang berkah dan kesehatan prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.